punya keinginan dan sulit terkabul sampai sekarang keinginan Anda itu. Bagaimana caranya? Bagi Anda yang baru menemukan channel YouTube ini, silakan Anda subscribe atau klik tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan silakan Anda komentar pertanyaan apapun di kolom komentar, nanti kami akan menjawabnya. Silakan Anda like dan silakan share di media sosial kalian, barangkali apa yang saya sampaikan ini berguna bagi teman-teman media sosial Anda. Oke, berkaitan dengan hajat-hajat dan hajat keinginan atau doa, itu sebenarnya ya memang manusia itu memang banyak maunya, sudah diberi kenikmatan yang luar biasa, diberi kesehatan, diberikan oksigen, diberi sesuatu yang waras, lengkap, indranya, fisiknya, tapi kadang memang tidak pernah merasa cukup. Tetapi tidak bisa dipungkiri, itulah manusia dengan segala kemanusiawiannya. Dan maksudnya saya itu banyak, saya itu berdoa, punya hajat ingin punya ini, ingin membeli itu. Intinya hajat itu menurut saya sangat penting, Mas Haji. Karena selama ini usaha saya itu selalu gagal. Dan saya ingin hajat saya ini berhasil. Caranya bagaimana? Lakukan sedekah subuh. Caranya, ketika azan subuh dimulai sampai jam 6 pagi, 6 pagi lebih itu kan sudah matahari sudah terbit. Jadi usahakan Anda sedekah subuh, Anda sholat subuh dulu atau sebelum Anda sholat atau setelah sholat silakan, intinya Anda melakukan sedekah subuh. Masukkan di dalam kotak atau botol aqua atau apalah, intinya bisa Anda taruh uang. Dan ketika sudah menaruh uang sedekah itu, Anda harus membaca doa atau membaca hajat sesuai dengan keinginan Anda. Misal bagaimana? Misal Anda ingin mempunyai rumah begitu. Kemudian Anda masukkan sedekah, kemudian Anda berdoa. Ya Allah, dengan berkas sedekah subuh ini, saya berdoa ingin secepatnya mempunyai rumah. Begitu. Itu lakukan terus menerus. Dan Anda yang meyakini kalau untuk melakukan sedekah subuh itu harus dilakukan rutin selama 40 hari supaya istiqomah. Supaya istiqomah, karena kenapa? Biasanya 40 hari itu baru terjawab doa-doa kita. Jadi untuk melancarkan, untuk supaya hajat Anda, doa Anda terkabul itu, Anda harus melakukan sedekah subuh, satu sedekah satu doa tadi, waktunya azan subuh, mulai azan subuh sampai jam 6 pagi, itu selama 40 hari, istiqomah selama 40 hari. Jika memang hajat Anda itu benar-benar penting. Benar-benar penting bagi Anda maksudnya. Ya memang hajat itu, doa itu memang harus kita lakukan. Harus kita lakukan, kita harus melakukan usaha nyata dan juga usaha batin. Nyatanya ada saat bekerja, punya usaha, membuat usaha baru atau bagaimana. Dan usaha batinnya adalah Anda melakukan sedekah subuh. Insya Allah hajat Anda akan segera terkabul. Oke, bagi Anda yang ingin konsultasi apapun berkaitan dengan dunia spiritual, terus bagi Anda yang bertanya saat sedekah subuh, silakan sampaikan di nomor ini, nanti saya sendiri yang akan menjawabnya. Jika Anda butuh solusi, maksud saya solusi, nanti saya akan memberikan solusi yang terbaik versi saya, dan semoga solusi dari saya itu adalah solusi terakhir bagi Anda, dengan harapan kehidupan Anda kedepannya akan lebih baik dan lebih baik. Oke, jumpa lagi nanti di video berikutnya.